Pemirsa, menuju informasi yang pertama. Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof. Sudan Arief Fakrullah melakukan langkah cerdas memanfaatkan aplikasi TikTok untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dirjen Dukcapil menjadi pelopor jajaran birokrasi yang mengedukasi pelayanan publik, khususnya layanan administrasi kependudukan. Lewat akun TikToknya @judanarieffakrullah, Dirjen Judan berinteraksi langsung menjawab beberapa permasalahan adminduk yang ditanyakan netizen melalui aplikasi TikTok yang hit di kalangan generasi milenial ini. Dirjen Judan ingin mengedukasi masyarakat agar paham perkembangan terbaru di Ditjen Dukcapil, misalnya soal pemangkasan persyaratan dan penyederhanaan layanan. Tidak perlu lagi surat pengantar RT RW untuk mengurus dokumen kependudukan. Menurut Dirjen Judan, konten TikTok sengaja dibuat sebagai jawaban langsung atas permasalahan yang dihadapi kaum milenial. Bahkan secara proaktif, dalam salah satu konten Dirjen Judan langsung mengedukasi netizen bahwa surat-surat seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain sekarang sudah berupa file yang dapat dicetak sendiri oleh masyarakat. Assalamualaikum teman-teman semua, semoga selalu sehat. Ada yang bertanya pada saya, kartu keluarga sekarang sudah elektronik, ada QR code-nya. Teman-teman, saya beritahu ya, sekarang kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah dicetak dengan kertas putih biasa, ada QR code-nya dan filenya diberikan kepada penduduk sehingga penduduk tersebut bisa mencetak sendiri kartu keluarganya, bisa dicetak di rumah. Jadi tidak takut, tidak khawatir kalau kartu keluarganya hilang, bisa cetak lagi. Itu asli, tidak ada capnya, tidak ada tanda tangan basah. Sekarang kartu keluarga sudah dengan QR code. Pada konten lainnya, Dirjen Judan secara langsung mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama memberantas calo dan pungutan liar yang mungkin masih ada di Dinas Dukcapil. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat melaporkan bila melihat ada praktek pungli dan calo di Dinas Dukcapil. Profesor Judan juga menambahkan bahwa ia ingin sekali layanan adminduk menjadi lebih baik, lebih cepat dan transparan. Pungli bisa diberantas dan juga mengimbau agar segera melaporkan ke Halo Dukcapil nomor 1500537 bila ada petugas Dukcapil yang meminta uang atau petugas yang memperlambat serta mempersulit layanan. Hingga saat ini konten dengan viewer terbanyak yang 2,7 juta 212 ribu like dan 8,783 komentar. Dirjen Judan membahas pertanyaan salah satu netizen terkait foto KTP elektronik. Halo teman-teman semuanya, ada yang bertanya pada saya, boleh nggak KTPL fotonya diganti? Pada prinsipnya, foto dalam KTPL boleh diganti bila terpenuhi syarat-syaratnya. Pertama, foto dalam KTPL boleh diganti bila Anda dulu belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab. Yang kedua, sekalian mengganti KTPL-nya ketika KTPL Anda sudah rusak atau terkelupas atau fotonya sudah buram. Nah, Anda boleh sekaligus mengganti foto dengan cara membuat foto baru di Dinas Dukcapil. Syaratnya mudah, cukup membawa KTPL yang lama dan membawa fotokopi kartu keluarga. Tidak perlu pengantar RT RW lagi. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimondo, Jurnal TV melaporkan.